Di partai kedua, dalam menunggu kepada seluruh penonton supporter kedua itu, yang telah menyaksikan secara langsung akan perjalanan pertandingan di partai kedua ini. Yaitu, yang bertanding di partai kedua ini, antara grup Kirin FC dari Pandang, Kabupaten Bimbang, versus Budi Putra yang ada di Kelurahan Bedi. Kelurahan Magelaci maksudnya. Kemudian kalau pelanggaran berat baik, kalian yang berlaga di partai kedua antara Budi Putra FC melawan grup Kirin FC, ada pun pemain yang diturunkan dari Budi Putra FC yang ada di lingkungan Budi Putra Magemaci, Ali 23, 287, 210. Dan ada pun nama-nama pemain yang diturunkan dari grup Kirin FC yang ada di Desa Pandak, Supriyadin, Sari 98, Dimas 66, Saibu 92, Abi 88, Arjuna 31, Rizky 14, Andal 15, dan ada pun pemain yang duduk di bangku cadangan Arifin 94, Doni 96, Akbar 77, Muhammad 98, dan Indri. Itulah nama-nama kedua klub yang berlaga di partai kedua. Bang Fadli dan Wasit yang memimpin pertandingan. Bang Arif Rahman Espedo. Dan kembali ke lapangan. Masih berputar di sana, dapat dijemput kembali. Lagi-lagi ada grup kiri. Kembali bola terlebih dahulu keluar lapangan, lalu perkenalan kembali sudah dilakukan. Ayo. Ya kembali, lempar ke dalam lagi. Kirim AC. Selamatkan di sana mengambil acang-acang sehari sudah dilakukan. Kembali, masih tanah di sana. Kiri masihnya kembali. Masih terjadi dengan bola, dapat dia ada grup. Langsung oleh pemain baru Budi Putra. Lagi-lagi kembali pada di sana. Grup kiri, lagi pada di sana. Lagi-lagi masih bebas, dapat dikosong kembali. Rupanya grup kiri FC. Lagi-lagi kembali Bakar, berbahaya. Cukup puasnya seripanya. Serangan yang pertama kali yang dibangun oleh pemain dari grup Kirin FC. Lagi-lagi penendang kembali. Jadi Putra sudah melakukan empat yang dituju Aldo. Kembali Aldo di sana yang terpanjang Aldo. Dapat dicepat kembali rupanya oleh pemain dari Budi Putra. Lagi-lagi Budi Putra di sana 94. Dia berhubungan bola di sana, berbahaya. Ada 98. Grup kiri, masih grup kiri di sana, mana-mana. Terganti dengan bola terlebih dahulu keluar lapangan. Sehingga menghasilkan. Sekarang ke dalam kembali. Sudah dilakukan. Masih, Budi Putra di sana mencoba membawa bola. Berbahaya. Lagi-lagi, berbahaya saudara-saudara. Dapat diselamatkan rupanya oleh pemain dari grup kiri. Lagi-lagi namanya di sana tertarik kembali. Grup kiri, lagi-lagi 98. Untuk panjang melebar rupanya tidak mampu dikejar. Namun, bola terlebih dahulu keluar lapangan. Sehingga menghasilkan lepar kembali sudah dilakukan. Dapat diadakan kembali rupanya oleh pemain dari
Oke, Reci. Saya mengasihkan lempar ke dalam kembali dari Putra. Sudah dilakukan. Berbahaya. Dapat diselamatkan rupanya oleh pemain dari grup kiri. Lagi-lagi. Masih grup kiri masih mencoba dari serangan. Ada nama di sini. Masih dapat dadang langsung oleh pemain dari Bumi Putra. Kembali. Dapat. Dihadang langsung oleh pemain dari grup kiri masih. Lagi-lagi lempar ke dalam sudah dilakukan. Berbahaya. Kembali. Dan satu saja rupanya kembali dapat posisi tulang sudah di Putra. Cukup cantik rupanya. Kurang kiri. Lagi-lagi dihadang kembali dari Putra rupanya. Kembali dari Putra. Dua-dua di sana. Lagi-lagi. Kurang kiri. Mencoba memang serangan. Menang-menang di sana. Bapak dia memang rupanya berbahaya. Lagi-lagi. Situ langsung. Bapak diselamatkan rupanya oleh pemain dari Bagi Putra. Lagi-lagi. Berbahaya. Bapak diselamatkan rupanya oleh pemain dari Bagi Putra. Sudah dilakukan. Masih grup kiri 15 di sini. Maka yang ditunggu. Masih 6-6. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Bagi Putra. Ada 4 di sana mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Kembali dapat dicuri kembali rupa syuting langsung. Cukup keras dan menggagal rupa yang dilakukan oleh pemain dari guru kiri. Lagi dan lagi tenang gawang kembali dari Putra. Sudah dilakukan. Berbahaya saudara. Ya para kembali. Cantik rupanya. Mau berupaya. Mampu menjadikan gawang dari. Berkiri. Sehingga skor sementara 1-0. Sepengan langsung dilakukan oleh pemain dari Bagi Putra. Sudah dilakukan. Kita saksikan. Apakah berkiri langsung menyamakan kedudukan. Apa besar ditunjuk. Seperti rupanya. Kembali melebar bebel yang ditunjuk. Masih bebel di sana. Berkiri. Masih berpajak. Berbahaya. Dapat di. Berlangsung oleh pemain dari Bagi Putra sehingga menghasilkan tendangan sudut kembali. Berkiri. Sudah dilakukan berbahaya. Dapat ditangkap oleh cermat rupanya. Oleh bayang dimiliki. Lagi-lagi berbahaya saudara-saudara. Dapat diselamatkan rupanya oleh bayang dimiliki. Berkiri kembali Bagi Putra. Tetap silang rupanya dapat diadang langsung oleh pemain dari berkiri. Lagi-lagi, masih berkiri di sana mencoba membangun serangan. 14, ada 3-1 yang dituju kembali. Bawa terlebih dari keluar. Di sana mengambil ancang-ancang, Saidi. Sudah dilakukan Saidi, 3-1 dituju kembali. 6-6. Lagi-lagi 98 di sana mencoba menjemput bola. Lagi-lagi 9-an. Baseball rupanya. Yang dilakukan oleh pemain dari Bagi Putra. Yang menghasilkan tendangan bebas kembali. Kita saksikan ada 98 di sana mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Dapat ditangkap dengan cermat rupanya. Ada 4-6 di sana. Dapat diselamatkan rupanya. Lagi-lagi. Ada 14 rencana yang berbola. Lagi-lagi pemain di sana. Kembali 3-1 yang dituju. Dapat diulang oleh pemain dari. Berkiri. Lagi-lagi lempar ke dalam. Kembali sama di sana Bagi Putra. Lagi-lagi 4-6. Kita langsung menggagal. Bola melebar jauh.
lagi keluar gawang kembali, berhenti. Baru putus melekat kepada Bang Andra. Pelaku Bang Andra Budiman melaku calon ketua RW 06 ketua RT. Sudah dilakukan berbahaya sebarang pembawa. Laki-laki dari Putra mencoba memang serangan. Ada sebuah yang bisa kembali bagi Putra Tanah. Renan di sana mencoba mengejar Bora Tanah. Lagi-lagi, ternyata tidak satu tidak mau mengambil resiko Rupan. Sangat menghasilkan lepara kendaraan kembali. Sudah dilakukan bagi Putra. Kedengar gawat kembali. Sudah dilakukan. Lagi-lagi bagi Putra. Dua-dua di sana. Data di. Sudah kembali rupanya lagi-lagi situ langsung. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Dengan menghasilkan lempar kedalam kembali bagi Putra. Satu lagi yang pertama. Sudah dilakukan lalu. Berbayar, dapat tetap dengan cermat rupanya di lakukan keeper baru. Berada langsung di atas kotak penalti. Anda cuba mengembalikan sebuah penyerangan yang cuba dilakukan dari Putra. Kembali berbahaya saudara. Dikembalikan saja. Oleh pemain barengan balik sebuah dilakukan. Tertinggal saudara. Bola yang dikuasai kembali. Kelasanan Parim, Ibu Udaki. Kembali. Masih serangan balik tertinggal saudara. Coba penyerangan yang selalu dilakukan oleh Mampu di Putra tadi. Serangan dari posisi depan sayap kiri berbahaya. Anda kembali. Ini Putra coba posisi di tengah lapangan dikembalikan saja. Anda dari depan tadi sudah mengambil sebuah serangan balik yang dilakukan dari Putra. Pasaran ke dalam dari Putra. Ancang-ancang. Kembali, Anda sudah melakukan sebuah tendangan dalam diberikan bola lampu panjang diberikan berada di tengah lapangan. Dikembalikan saja. Masih dari Putra sudah melakukan sebuah tendangan balik ke bagian posisi sayap kiri. Dikembalikan oleh pemain Panda. Panda masih menguasai posisi bola di tengah lapangan. Dikembalikan saja apa yang terjadi. Kembali, serangan berbahaya. Panda dari depan berbahaya. Masih pergerakan serangan balik berbahaya. Berbahaya, alai. Apa yang terjadi? Ternyata bola terlebih dahulu keluar lapangan. Satu serangan yang coba dilakukan oleh pemain Panda IP tadi. Serangan gawang kembali jadi Putra. Sudah dilakukan bola panjang, sudah diberikan tadi gawang pun sudah terima. Posisi pemain depan, pendek saja langsung. Berada di posisi pemain pengukur 4-6. Kembali. Ternyata bola sudah terlebih dahulu keluar lapangan. Serangan gawang kembali, Ekondi Udung. Biasa ya ketarikan sesuatu ya, bosi tanah kodmi. Kembali, masih panda kembali, sudah melakukan sebuah serangan balik dadang kalau dari Putra. Jadi Putra, nomor 22 sudah melakukan sebuah serangan balik. Namun dihadang oleh dua orang langsung main Panda. Dari belakang, panda berbahaya. Masih dari Putra, kontrol bola dari depan. Bola panjang diberikan, berada di kota Pinati, ada penjaga gawang saudara. Aturan sudah diberikan pada nomor 44. Dikembalikan dari depan nomor 10. Coba pergerakan nomor 22. Berhadang dari depan nomor 11. Terlalu cepat tadi. Pergerakan dari nomor 8 untuk mencetak bola. Aturan yang sudah diberikan nomor 11 Bedi Putra. Berhadang ke dalam kembali. Bedi Putra berada di kota Pinati. Berbahaya satu gerakan dari belakang. Panda coba melakukan sebuah serangan. Masih dikembalikan dari posisi depan. Bedi Putra. Berhadang ke dalam kembali. Untuk Panda SD. Barang ke dalam, dari Nari Aryun. Lomba hati. Pergerakan dari depan sebuah serangan baru sebagai bentang oleh Bawang dan Panda. Barang ke dalam kembali itu dari Putra. Bentang-bentang, pemain nomor 7 sudah melakukan lamparan ke dalam. Sudah dilakukan dari depan, sudah dihadang oleh pemain Panda SD. Dihadang oleh tiga orang langsung dari Panda. Panda sudah membalikan posisi bola. Yang lama tadi. Masih dari Putra mengeluarkan posisi bola berada di posisi kawasan yang dimiliki oleh Panda. Kembali, Panda dari kolom bagian bawah. Masih pergerakan nomor 27, coba melakukan sebuah penguasaan. Itu Panda FC. Ancang-ancang sudah diberikan dari belakang tadi dihadang oleh pemain dari Putra mengembalikan posisi bola di penjaga gawang. Ternyata, apa yang terjadi bola terlebih dahulu keluar lapangan. Tendangan saja saudara untuk Panda FC. Ancang-ancang.
Anda FC mengambil alih sebuah tendangan penjuru. Lepung Anda pelanam. Ambil posisi untuk dilakukan sebuah tendangan penjuru sudah dilakukan berada di kota penalti. Satu coba dilakukan oleh Bang Panda tadi. Masih bergerakan dari depan tadi. Dihadang oleh kapten saudara. Panda lagi-lagi coba merebut posisi bola. Dikembalikan saja oleh pemain dari. Dedy Putra memberikan sebuah pengesahan. Masih Panda. Nomor 31. Berbahaya satu pergerakan. Masih saudara. Terjadi perebutan bola di kawasan yang dimiliki oleh Dedy Putra. Masih Dedy Putra. Langsung dari depan. Panda coba membalikan posisi. Kembali Dedy Putra. Membuang bola saudara berada di posisi depan nomor 11. Kembali Dedy Putra bola longgok panjang diberikan di kawasan yang dimiliki oleh Panda. Panda coba kembali. Nomor 46. Panda kembali kapten dari depan. Masih. Kalau pemain. Masih tergantian pemain dari Panda FC. Nomor punggung 66 keluar. Nomor punggung 28 masuk. Dedy, sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah diterima. Dari depan tadi ternyata bola sudah keluar dulu. Dan lapangan lemparan ke dalam kembali untuk Panda FC sebagai kapten. Bercepat posisi bola, apa yang terjadi, ada sebuah dorongan dari belakang coba dilakukan oleh Dedy Putra. Bersama para pemain, langsungkan sebuah pertandingan tersebut ini. Berbahaya. Ada pergerakan dari belakang coba dijemput oleh pemain dari Panda, coba serangan balik dari Dedy Putra. Panda coba kontrol bola, masih Panda FC. Melakukan sebuah gerak tipu dari pemain Dedy Putra, lemparan ke dalam kembali ke Panda FC. Sudah dilakukan sebuah pergerakan Dedy Putra nomor 22. Pembulan posisi bola, lemparan ke dalam kembali untuk Panda FC. Sudah dilakukan, panjang saja diberikan pada kapten-kapten sebab melakukan sebuah pemasangan bola dihendam dari belakang tadi. Kalau pemain Dedy Putra dikembalikan saja dari jauh posisi pemain sayap kiri, apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk Dedy Putra, Panda masuknya. Masih posisi berada di tengah lapangan dikembalikan oleh Panda. Masih melakukan sebuah pemasangan bola di babak yang kedua ini, serangan balik coba diberikan dengan cepat saudara. Kalau pemain dari Panda dikembalikan saja Dedy Putra dari depan tadi. Masih Dedy Putra nomor punggung 22. Dicemput kembali dari depan tadi oleh pemain dari Panda FC. Kontrol bola. Masih Panda coba Dedy Putra menghadang sebuah serangan balik yang dilakukan Dedy. Kemenda pergerakan nomor 11. Masih terjadi perebutan bola di bagian timur lapangan di kawasan yang dimiliki oleh pemain Panda FC. Dedy Putra kembali kontrol bola. Dedy Putra dari depan nomor 11. Dikembalikan saja Panda. Lagi-lagi. Dedy Putra. Kembali Panda. Dedy Putra. Berbahaya saudara. Dengan gawang kembali Panda FC. Bola lambung panjang diberikan. Berada di posisi tengah lapangan dikembalikan. Dihadang dari depan tadi. Masih Panda kontrol bola nomor 31. Dihadang oleh pemain dari Dedy Putra nomor 27 kapten saudara. Masih Panda coba memberikan sebuah penguasaan bola nomor 31 pemain sayap kiri. Dihadang dari depan tadi oleh pertahanan yang dimiliki oleh Dedy Putra. Lemparan ke dalam kembali untuk Panda FC. Ancang-ancang Panda. Sudah melakukan lemparan ke dalam. Berbahaya satu pergerakan yang coba dilakukan oleh penjaga gawang tadi. Masih Panda memberikan sebuah penguasaan bola. Kontrol bola yang kurang akurat sudah dilakukan oleh penyerang dari Panda nomor 14. Sekarang ke dalam kembali Dedy Putra. Sudah dilakukan dari posisi pemain sayap kanan nomor 46. Coba bola kembalikan sebuah serangan balik. Dihantam oleh dua orang dari depan tadi. Baru mulai nari. Au kocu lapangan deh. Biasa empat tiwang taharai. Kontrol emosi itu. Sudah dilakukan sebuah pergerakan sebarang. Masuk. Coba diadakan serangan balik Dedy Putra berbahaya dari depan tadi nomor 46 dihendang oleh pemain Panda FC. Masih kontrol bola pemain Dedy Putra. Berada dari air ini tendang. Tendangan langsung coba dilakukan oleh Dedy Putra tadi. Sudah diberikan tendangan gawang saudara untuk Panda FC dikembalikan pada kapten. Masih kapten berbahaya serangan balik dari Panda berbahaya. Berbahaya dari belakang coba dihadang oleh pemain Dedy Putra. Berbahaya Agunari saudara. Pendek saja diberikan. Panda! Wasit! Pergantian. Nomor 11 keluar, nomor 9 masuk. Wasit, FC. Nomor 98 keluar, nomor 77 masuk. Tendangan pojok kembali. Untuk Panda FC sudah dilakukan. Satu kapten coba diberikan oleh kapten tadi.
melenceng saudara. Bola terlalu keras, coba diberikan tendangan pojok yang sudah dilakukan tadi. Antara ke dalam kembali, ternyata lemparan yang salah yang coba dilakukan oleh pemain dari Putra Kapten. Kembali lemparan ke dalam itu tanda FC. Ancang-ancang nomor punggung 28 langsung saja berada di kotak penalti. Satu sembilan, tirai. Luar biasa pergerakan menjaga gawang menangkap bola dari depan saudara. Satu serangan yang sangat cepat coba dilakukan oleh tanda FC tadi. Masih, lemparan sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Putra. Dikembalikan saja dari depan, tanda coba kontrol bola. Dari Putra berbahaya serangan balik. Melapan! Tampak disangka-sangka tendangan langsung coba diberikan oleh kapten nomor 88 dari tanda FC tadi. Setengah meter berada di mistar gawang saudara. Lemparan ke dalam kembali. Ternyata tendangan gawang coba di Putra. Ancang-ancang. Dengan Van Bedi Putra sudah dilakukan, diterima coba nomor 15 tanda. Masih nomor 46 dari belakang Bedi Putra. Coba kontrol bola, 3 orang langsung tanda FC. Terjadi perebutan bola di kawasan yang dimiliki oleh pemain tanda FC. Dari posisi tengah lapangan, masih tanda-tanda dari depan nomor 77. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu yang sudah dilakukan oleh pemain Bedi Putra. Dengan bebas kembali untuk tanda FC. Ancang-ancang sudah dilakukan saudara. Bola pendek saja sudah diterima, berbahaya pergerakan dari depan. Berpindah ke dalam kembali untuk Bedi Putra. Mana pendek di posisi gawang dilakukan oleh Bedi Putra tadi, melenceng di posisi kanan. Masih serangan balik sudah dilakukan oleh Tanda, masih dikembalikan oleh kapten Bedi Putra. Berbahaya saudara pergerakan dari depan Tanda. Masih ada pergerakan masing 77, terjadi perebutan bola di bagian tengah lapangan. Tim 10 coba dihadang oleh tanda FC. Ada pergerakan dari kedua pemain saudara. Tanda masuk dari Putra, masih pendek saja berada pada satu tempat posisi bola saudara. Terakhir yang tergerang Bede kontrol bola tadi nomor 46 saudara, melakukan sebuah tendangan langsung ada pergawang sebelah kiri. Dengan gawang kembali tanda sudah dilakukan, diterima nomor 22. Lemparan ke dalam kembali lakukan dengan cepat, sudah diterima di hadang berdepan oleh Ibu Putra. Kembali Panda, kontrol bola dasar pendek saja diberikan. Masih Panda bergerakkan nomor 31. Halo sekali Rambulu kecegur setengah ini berbahaya bagi Putra. Jangan sampai kendor semua kendor itu langsung mas. Jangan sampai kendor, pertahanan saudara. Sebuah serangan balikan terlalu cepat sudah dilakukan oleh Panda. Dari sekian waktu babak yang kedua untuk pertandingan putaran yang kedua ini, mengancam gawang dimiliki oleh Bedi Putra. Tendangan pojok kembali Bedi Putra ofisial berhasil. Tendangan pojok saudara sudah dilakukan. Kembali. Ya saudara, kembali nomor 1 hari ini terlalu tiba oleh Panda. Tentang oleh Panda ini Panda. Oke Panda posisi 11 nomor Bedi. Bedi power buang coba terima pemain Panda. Mara Bedi Tarina kembali Panda. Coba Bedi Ira kembali Bedi. Itu sama Nesan Pablo luar. Kembali Bedi. Oke Mara Panda balik gaun. Kembali oke Anari-nari-ari kecil atau ngambe Ipoh namun gaun. Kembali oke isi dari gaun nomor 94. Halo dan masih saudara isi angin terbentur. Karena yang bebas kembali Bedi Putra. Kembali Bedi Putra. Masih saja saudara. Ya pertandingan sudah berakhir. Selamat Bedi Putra. Jatanya angin Bedi lo tambah deh. Jatanya angin dina lengar hilang deh. Ya Bedi kumpar deh. Langsung garim pak Nusirin pertandingan. Langsung garim deh lengar.